lapor apel pembersih jumlah 100, ulangi jumlah 1.100 orang dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung ke-214 tahun 2024 siap dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bebersih Kota Bandung yang dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Bandung yang jumlahnya 127.000 secara masif, secara resmi, saya nyatakan dimulai. Bebersih kita ini masif semuanya. Jadi di tingkat kota, di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan di tingkat RW, jumlahnya lebih kurang 127.000. Ini adalah bentuk rasa syukur kita semua, ya, warga Kota Bandung terhadap kondisi Kota Bandung. Bukan keprihatinan, tapi kepedulian kita. Jadi kita ingin bersih. Kota Bandung ini ingin dijadikan tempat yang nyaman untuk kita tinggal, tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Kenapa? Karena Bandung ini ikonnya, lokomotifnya itu adalah pariwisata. Oleh karenanya, ini adalah sebuah tonggak sejarah untuk kita jauh lebih peduli berikutnya terhadap lingkungan kita. Kira-kira begitu. Dampak positifnya, banjir mudah-mudahan bisa kita minimalisir.